Halo sahabat seni, selamat datang kembali di channel Robi Ratu Art, Let Us Do Some Art. Hari ini saya ingin berbagi momen istimewa dari kegiatan ujian praktik melukis siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 10 Kupang. Kegiatan ini berlangsung sekitar 3 bulan lalu, namun baru sekarang bisa edit dan tayang. Kegiatan ini diadakan di 3 kelas berbeda, tetapi dengan mekanisme yang sama, di mana para siswa diberi kebebasan untuk mempersiapkan media lukis mereka sendiri. Ada yang memilih kanvas, dan sebagian lainnya memilih kertas gambar biasa. Kertas dan kanvas yang dibawa juga bervariasi. Ada yang sudah memiliki sketsa, ada juga yang masih kosong dan digambar sendiri dari awal. Kegiatan ini pun dimulai dengan penuh semangat. Ada yang sibuk menyempurnakan sketsa, ada juga yang langsung mulai dengan warna-warna cerah. Setiap kanvas menceritakan kisah unik dari masing-masing siswa. Menariknya, para siswa ini dapat bekerja secara perorangan atau berkelompok. Beberapa memilih untuk melukis sendiri, sementara yang lain memutuskan untuk bekerja bersama teman-teman mereka karena ukuran kanvasnya cukup besar. Kreativitas dan kerjasama sangat terlihat di sini. Kita bisa melihat berbagai teknik yang digunakan oleh para siswa. Ada yang menggunakan kuas halus untuk detail kecil, ada juga yang mengaplikasikan cat dengan sapuan yang lebih berani. Mereka semua fokus dan sangat menikmati proses ini. Di sudut lain, kelompok-kelompok kecil bekerja sama dengan harmonis. Mereka berdiskusi, bertukar ide, dan saling membantu. Ini bukan hanya tentang melukis, tetapi juga tentang belajar bekerja sama dan menghargai pendapat satu sama lain. Saat waktu hampir habis, para siswa mulai memberikan sentuhan akhir pada karya mereka. Ada rasa puas dan kebanggaan yang terlihat di wajah mereka saat melihat hasil kerja keras mereka. Saat video ini tayang, semua peserta didik ini sudah menamatkan pendidikan mereka di SMP Negeri 10 Kupang. Semoga video ini dan semua proses berkesenian mereka tetap menjadi inspirasi dan kenangan berarti selama mereka menimba ilmu di tempat ini. Sampai jumpa di video seni lainnya dan salam sukses untuk kita semua.